الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، الحمد لله setinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah SWT kerana pagi ini Allah kumpulkan kita di markas yang mulia ini, dapat kita memulakan kehidupan dengan menghadiri majlis yang termulia, majlis yang sangat dikasihi oleh Allah Ta'ala, iaitu majlis menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah bekalkan kita dengan ilmu yang memberi manfaat dan dapat kita beramal dengannya dan jadi kita orang yang ada ilmu dan beramal. Itulah yang diperintahkan oleh Allah, ada ilmu diamalkan. Orang yang ada ilmu tak ada amal seperti pokok yang tidak berbuah. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal seperti pokok tak ada berbuah. Rugi je pokok tu. Tebang je, bakor je pokok tu. Masa dulu ada gunanya pokok tu. Boleh buat menyalah. Nyari, mana ada orang salah lagi. Dulu boleh buat menyalah, tahu menyalah? Nyari, mana ada orang salah lagi. Orang yang dah bersalah pun tak ada bersalah lagi. Jadi apa gunanya pokok tu? Bakor je. Itu Tuhan menentukannya dah. Orang ada tak beranak dan tak beranak? Ada. Tentuan Allah Ta'ala. Pokok tu yang ini Allah pilih berbuah. Yang ini Allah pilih tak ada berbuah. Terserah kepada Allah. Tapi adalah sebab-sebabnya. Mungkin dia tak dapat apa namanya, tak dapat benih. Sebab dia benih tu terobang daripada satu pokok ke satu pokok. Jadi bila ada benih tu berlakulah pollination namanya. Ada persenyawaan di situ. Mungkin di tempat dia tu tak sampai kepada situ. Tak ada benih. Jadi tak ada buah. Jantan lah pokok tu. Sebenarnya bukan jantan. Dia tak ada persenyawaan di situ. Orang pun itu juga kadang-kadang tak bertemu benih antara lelaki dan perempuan. Itu yang tak memperanak-peranak tu. Kata yang mandi tak mandi. Cek doktor tengok. Lelaki subur, perempuan subur tapi tak ikut memperanak. Kerana mungkin ada sebab-sebab yang kita tak tahu yang sebenarnya. Ketentuan daripada Allah. Baik, muka surat berapa? 79. Rumi. Jawi 31. Rumi 79 ya. Baik. 77, 79. Tajuk kita ni makna makrifat lagi ya, makna makrifat. Dan daripada sekira-kira makrifat kita akan Allah, kalau betul-betul makrifat akan Allah, dan bahawasanya ia yang mempunyai kuasa. Kita dah tahu Allah itu kuasa semua dari Allah. Tadi Cik Mah tanya dia, kenapa pokok rambutan itu setengah berbuah, setengah tidak? Setengah berbunga, setengah tidak? Itu sebenarnya jawapan yang sebenarnya apa? Ketentuan daripada Allah Ta'ala. Itu orang makrifat benar itu. Dah makrifat itu. Allah dah menentukannya. Dan diterima dia apa ketentuan oleh Allah Ta'ala. Bahawasanya ia yang mempunyai kuasa atas mengadakan ini makhluk dan meniadakan dia. Nak diadakan pun Allah menentunya, nak ditiadakan pun Allah juga yang menentukannya. Itu tanda orang makrifat tu. Tapi tak salah nanya, ngapa tak salah.
macam cik Mah tanya tadi tak salah. Tak tentulah. Kalau Allah kata berbuah, buah lagi. Dia tak lah je. Tengok kawasannya. Ada tempat pokok pun tak boleh tumbuh. Ada tempat yang boleh tumbuh pokok. Ada tempat pokok tu subur. Ada tempat pokok tu langsung tak boleh tumbuh. Itu semua ketentuan daripada Allah Ta'ala. Cuma ada sebab. Setiap sesuatu tu ada, ada sebab. Ha, mungkin benih tu tak sampai ke dia. Ya? Ha, benih yang lain pun tak sampai. Dan sebagainya. Ya? Tapi hakikatnya? Hakikatnya? Ketentuan daripada Allah Ta'ala. Kadang-kadang Ustaz, bukan dia tak berbuah tu, berhenti dah sampai berhenti. Berhenti, ada. Ada. Ya. Ada, tapi ada sebab lah. Ada sebab. Cuma kita tak tahu apa sebabnya. Kena belajar mengaji botani lah pula. Eh? Mengaji bab-bab pokok-pokok. Baik. Nah, jadi itu dek. Ya, padahalnya kita mengaji tauhid ni. Segala-galanya ketentuan daripada Allah Ta'ala. Itu orang makrifat tu. Sungguh-sungguh di makrifat tu. Ya? Jadi ketentuan daripada Allah mengadakan ini makhluk dan meniadakan akan dia. Serah kepada Allah. Dan ialah yang mentakdirkan hal segala makhluk ini pada azalinya. Apa arti pada azali? Pada awal-awalnya, tak ada awal pun. Sampai daripada bila-bila, daripada sebelum ini. Sebelum ada alam lagi dah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Itu azali. Dan ialah yang menjadikan akan kita kesusahan dan kesenangan. Ada orang, ada tak orang susah hidupnya? Ada. Di Malaysia pun ada orang susah hidupnya. Di dapur dalaman, di kampung-kampung susah hidupnya. Ha, kita ni alhamdulillah walaupun tak senang benar tapi ada sedikit kesenangan berbanding dengan orang-orang yang betul-betul susah. Ha, di dalam dunia ni banyak orang yang susah benar-benar. Orang di Afghanistan tu susah. Orang di India tu banyak yang susah. Orang di Burma tu susah. Orang di Indonesia pun banyak yang susah. Ha, kita di Malaysia ni rata-rata tak adalah susah benar-benar. Tapi ada, bukan tak ada. Ya? Ha, siapa menentukannya? Allah Ta'ala menentukannya. Nah, dan sakit dan sihat. Ada orang sakit, nyok-nyik, nyok-nyik, nyok-nyik. Ada orang sihat, apa tak penyakitnya. Nah, ya. Dua-dua tu, siapa menentukannya? Allah Ta'ala. Orang sakit tu pun Allah nak bantu. Orang sihat tu pun Allah bagi nikmat. Orang sakit tu dia sakit, ada tak faedah bagi dia? Ada. Kalau dia sabar, dapat pahala. Allah nak uji dia. Ha, Allah nak uji dia dengan kesakitan. Dapat pahala. Kalau dia sihat, dia syukur. Dapat juga pahala. Sihat pun dapat, pahala pun dapat. Kalau dia banyak wang, banyak harta, syukur. Dapat pahala. Reta pun dapat, pahala pun dapat. Ha, itu Allah nak uji kita tu. Ya, diuji Allah dengan kesenangan, diuji Allah dengan kesakitan, diuji Allah dengan kesihatan dan barang yang lain daripada yang tersebut itu. Padahal kita ketahui dengan yakin. Nah, yakin betul-betul ni. Yakin betulnya apa? 100%. Jangan ada syak, jangan ada zon, jangan ada waham. Itu nama yakin betul-betul. Ya, yakin kita ya. Bahawa sekalian barang yang tersebut itu sekali-kali tiada datang daripada orang yang lain. Ha, daripadanya, nya tu kan? Daripada Allah. Ha, tak datang daripada yang lain daripada Allah Ta'ala. Orang tu pun tak betul. Kerana Allah bukan orang. Ha, dan tiada dapat kita hendak melepas akan diri. Ha, tiada dapat kita melepas akan diri kita daripada qada dan qadarnya. Daripada qada dan qadarnya. Tahu ada beza tak qada dan qadar? Dah saya sebutkan tu. Ya? Qadar apa artinya? Ketentuan Allah Ta'ala dari azali lagi. Itu namanya qadar. Qada artinya perlaksanaan ketentuan tersebut. Nah, patutnya ni qadar dan qada ni. Mana dulu? Qadar ke qada dulu? Qadar dulu baru qada. Ya? Nah, tapi dia terbalik di sini. Qada dan qadarnya. Itu dah biasa. Oh, di mana-mana kitab pun begitu. Patutnya qadar dulu baru qada. Ketentuan Allah tu dulu baru pelaksanaan ketentuan itu.
tak lepas apa saja dan apa ditentukan oleh Allah Taala. Dan dengan sebab yang demikian itu kita tanggunglah segala pemerintahannya. Apa yang ditentukan oleh Allah, tanggunglah, terimalah, turuti tanggung ya. Ha, dan yang datang, yang didatangkan atas kita dengan taufiknya. Taufik apa? Dengan pelaksanaan ketentuan itu dan qadak itu lah. Taufik itu qadak sama saja. Ha, dengan taufiknya dan rahmatnya. Rahmat itu apa? Bantuannya. Maka dinama akan hal makrifat kita akan yang diberikan itu sabar. Namanya sabar itu. Orang yang sabar itu orang yang ada makrifat itu. Orang yang tak sabar, orang yang tak ada makrifat lah. Itu orang yang tak sabar. Dia tak sabar dengan ujian-ujian dari Allah. Orang tak ada makrifat tu. Dia tak kenal Tuhan. Orang tak sabar dengan dengan ketentuan Allah Ta'ala. Orang tak redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Sebab Allah sebut dalam hadis kursi, barang siapa tidak redha dengan qada aku dan tidak sabar di atas bala aku dan tidak syukur akan nikmat yang aku beri, maka carilah bumi yang lain daripada bumi aku. Kata Allah, adakah bumi lain daripada bumi Allah? Dan carilah kamu Tuhan yang sama yang lain daripada aku. Adakah Tuhan tu macam Allah juga tapi lain daripada Allah? Ada tak? Ada. Jadi mau tak mau kena sabar di atas balak yang Allah turunkan, kena redha dengan ketentuan yang Allah tentukan, dan kena syukur dengan nikmat yang Allah bagi kepada kita. Ya, ada tiga tu. Syukur, redha, sabar. Itu tanda orang makrifat tu. Dan daripada sekira-kira makrifat kita akan Allah, bahawasanya ialah yang menghukum. Yang menghukum siapa? Allah yang menghukum. Ya? Dan yang mengqadarkan. Yang qadar menentukan akan segala pekerjaan. Apa saja Allah tentukan. Macam pagi ni ada dah orang tak datang. Kenapa? Ketentuan Tuhan. Allah yang menentukan. Ya ke tak? Macam-macam lah alasannya. Demam lah. Sakit perut lah. Sakit kepala lah. Pening lah. Atau apa? Atau apa lagi? Yang selalu sebut apa? Cucu balik. Lagi? Menantu balik. Anak balik. Dan sebagainya. Itu hanya sebab saja. Tapi yang menentukannya Allah Ta'ala. Ya? Ketentuan dari Allah Ta'ala. Semuanya Allah yang menentukannya. Itu kena faham. Kena terima betul-betul itu. Yakin betul-betul. Bahawa ialah yang menghukum dan mengqadarkan akan segala pekerjaan. Yang sentiasa lagi akan datang. Yang akan datang pun siapa tentunya? Allah Ta'ala. Kita hanya boleh merancang. Macam saya merancang ni. Lepas ini nak kepoh. Lepas tu nak kepoh lagi. Lepas tu melangkah nak ke Gunung Mesah. Lepas tu baru balik ke rumah. Tapi ketentuan siapa tentunya? Allah Ta'ala. Kita merancang saja. Kita tak tahu berjaya ke tidak. Kadang-kadang mungkin tak berjaya. Adalah sebab-sebab yang mendatangkan kegagalan kita. Kalau berjaya, itu pun Allah juga menentukannya. Tak berjaya, Allah juga menentukannya. Jadi semuanya itu menghukum dan yang mengqadar. Mengqadar itu menentukan akan segala pekerjaan yang sentiasa lagi akan datang. Dengan sekira-kira tiada zahir ia atas yang lain daripada qadanya. Yang lain takkan dapat. Yang lain takkan mengenai kita. Yang lain tidak akan menimpa kita. Melainkan apa yang telah diqadakan oleh Allah Ta'ala. Dan qadarnya. Qadar itu ketentuan dan tetapkan oleh Allah Ta'ala. Qadar itu pelaksanaan ketetapan Allah Ta'ala. Pada azalinya. Azali ini daripada dulu-dulu. Dulu pun tak betul. Sebelum itu lagi. Itu nama azali. Dan dengan sebab yang demikian itu, menjunjunglah kita akan titahnya. Kalau kita sedar yang ini, kita akan ikut saja apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Daripada suruhnya dan tegahnya. Sebab itu Allah datangkan hukum. Berapa hukum Allah datangkan?
Lima. Semua orang terpaksa mengikut lima hukum ni. Apa dia? Wajib, haram, sunat, makruh, harus. Siapa pun kena ikut hukum ni? Kamu raja ke, kamu rakyat ke, kamu doktor ke, kamu pesakit ke, kamu menteri ke, kamu orang biasa ke, kamu pemerintah ke, kamu diperintah ke, kamu kaya ke, kamu miskin ke, kamu apa kedana ke, semua mesti ikut perintah Allah yang lima ni. Ada suruh, ada dilarang. Ya, kena ikut tu. Tak boleh lari. Kena mengikut pertitahnya dan juga suruhnya dan bersuruhnya dan tegahnya. Dan kasihlah kita akan dia. Datanglah kasih sayang kita akan Tuhan. Mengapa? Kerana dia yang beri kita segala-gala nikmat. Dia yang menentukan segala-gala daripada kita. Kita jadi kita ni ketentuan daripadanya. Kasihlah kita akan dia dengan sehingga-hingga kasih. Sebab itu kata Nabi, tidak sempurna iman seseorang itu sehingga ia kasih dan kan Allah dan Rasul lebih daripada dia kasihkan ibu bapaknya, lebih daripada dia kasihkan anak-anaknya, lebih daripada dia kasihkan segala manusia yang lainnya. Hanya dia kasih kepada Allah dan Rasulnya, baru sempurna imannya. Sehingga-hingga kasih, kerana kita ketahui dengan tahqiqnya. Apa itu tahqiqnya? Tahqiq apa itu tahqiq? Dengan terang, dengan nyata, dengan tidak berbelah bagi. Itu kena punya tahqiq. Benar-benar dia. Dia kasihkan dia. Dengan tahqiqnya. Tiada Tuhan yang lain daripadanya. Sekali-kali yang memerintah atas kita. Tuhan itulah yang merintahkan kita. Tuhan itulah yang menentukan kepada kita apa saja yang berlaku pada diri kita. Maka dinamakan akan hal makrifat kita seperti yang tersebut itu redha. Itu namanya redha. Kita nerima aja apa ketentuan Allah Ta'ala. Jadi orang yang makrifat tu dia mesti sabar. Yang kedua dia mesti redha. Dia sabar dan dia redha. Sebelum ini kita dah baca tawakal. Sebelum ini. Muka surat 38. Tengok ujung tu. Ada makrifat kita seperti yang diberikan itu. Tawakal. Nampak tak? Mula-mula tawakal. Sebelum itu jazam. Jazam. Ya, jazam tu tetap putus. Tak jazam. Jadi orang yang makrifat tu dia mesti jazam. Mesti tawakal. Mesti sabar. Lagi satu mesti redha. Baca lagi. Tengok apa lagi yang dikabarkannya. Dan daripada sekira-kira makrifat kita akan Allah dengan bahawa sesungguhnya ialah Tuhan yang mengeluarkan segala kainat. Apa kainat? Yang mungkin. Kainat tu kalau satu mungkin, kalau banyak kainat. Benda yang boleh ada, boleh tak ada, benda harus berlaku tu. Itu kainat. Dengan kainat ini daripada Adam. Bukan Adam tu, Adam. Daripada apa? Daripada tiada kepada ada. Kita ni dulu ada ke tak ada? Tak ada sekarang, ada. Siapa menentukannya tu? Allah Ta'ala menentukannya. Daripada tiada kepada ada. Semua kainat. Kita ni kainat. Apa dia kainat? Boleh ada, boleh tak ada. Boleh jadi, boleh tak jadi. Kalau Allah tak, Allah sebut apa? Kun. Maka jadilah. Kalau Allah tak ada, Allah sebut kun juga. Tak jadilah. Itu kainat namanya. Kun. Daripada perkataan kun lah kan? Daripada Adam kepada wujud. Kita ni dulu tak ada. Bertuntah macam mana? Macam mana? Ayah kita berjumpa dengan mak kita. Kahwin pula dengan mana? Maka adalah kita. Padahal bukan kita tahu tu. Kita tahu ke? Ayah kita tu tahu ke? Mak kita tahu tak? Dia berjumpa tahu ke? Tak tahu tapi berjumpa mereka. Maka adalah kita. Kita pula berjumpa dengan pasangan kita. Baru ada anak-anak kita. Itu namanya kun pula kata. Semua itu kainat. Itu namanya kainat. Daripada Adam kepada wujud. Daripada tiada kepada ada. Dan dialah yang menghukum atas segala kainat ini. Dengan berbagai-bagai hukum. Daripada suruh dan tegah. Ada tak yang suruh? Ada. Ngaji apa-apa? Suruh ke tegah? Suruh. Ada yang tegah?
Apa yang ditegah? Mengumpat ditegah. Lagi? Berjudi ditegah. Minum arak ditegah. Ada banyak benda yang tegah. Dan duduk suruh pun banyak juga. Dengan hukum daripada suruh dan tegah. Dan dibangkit akan Rasul. Kenapa guna Rasul tu bawa? Apa gunanya Nabi Muhammad tu? Apa gunanya Nabi Musa tu? Apa gunanya Nabi Harun tu? Apa gunanya Nabi Adam? Untuk memberi contoh kepada kita. Menyampaikan risalah Allah kepada kita. Allah tetapkan Rasul-Rasul itu sebagai utusannya. Sebagai postman Allah Ta'ala. Rasul itu sebagai postman tau. Ngabur kepada kita. Yang ini bagus, yang ini tak bagus. Yang ini betul, yang ini tak betul. Dan sebagainya. Itu kerja Rasul itu. Menyampaikan kepada kita. Akan perintah Allah Ta'ala. Dan larangan Allah Ta'ala. Semua. Dibangkitkan akan Rasul supaya menyampaikan ia akan hukum itu kepada kita. Dan diturunkan akan Al-Quran. Quran itu apa? Panduan bagi kita. Bacaan bagi kita. Itu guna Quran. Kalau tak ada Quran, kita tak tahu apa yang terkandung dalam ajaran Islam. Ya, baru tahu. Dalam Quran dia sebut Islam itu sudah lengkap. Bagaimana mana kita tahu? Allah dah sebut dalam Quran bahawa Islam itu satu agama yang lengkap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, kata Allah dalam Quran ya. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu bagi kamu. Dan aku telah lengkapkan, aku telah cukupkan nikmat aku untuk kamu. Dan redolah aku Islam itu sebagai anutan bagi kamu. Kenapa kita kena ikut Islam? Karena Islam itu sudah sempurna. Sudah lengkap. Sudah syumul. Sebab itu Allah perintahkan kita supaya buat apa saja ikut cara Islam. Kalau tidak, Tuhan tak terima. Kerana Islam itu dah lengkap. Kalau benda itu dah lengkap, sudah sempurna, sudah cukup, sudah perfect. Mengapa kita nak cari yang lain? Yang bukan kita tahu pun perfect ke tidaknya. Tapi Islam Allah dah kabur perfect. Itu sebab dalam Islam ni dia apa meliputi segenap aspek kehidupan. Daripada sekecil-kecil perbuatan sampai sebesar-besar perkara ada di terkandung dalam ajaran Islam. Ya ke tak? Yang boleh kecil-kecil. Menguap ada tak dalam Islam? Buang kuku ada tak dalam Islam? Berosin ada tak dalam Islam? Mamam ada tak dalam Islam? Lagi? Minum ada tak dalam Islam? Apa pun ada dalam Islam. Tak ada satu pun yang tertinggal. Sebab itu kita kena diperintahkan oleh Allah suruh ikut Islam. Itu datang Quran ni. Ngabur kepada kita. Bahawa agama yang benar adalah Islam. Agama yang selamat adalah Islam. Agama yang tercanggih adalah Islam. Agama yang tercantik adalah Islam. Apa lagi? Semua. Dah lengkap Islam. Sebab itu Allah kata, siapa ikut cara lain daripada Islam, maka sekali-kali tidak diterima oleh Tuhan. Dia tak terima oleh Allah. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah. Surah Ali Imran ayat 85. Siapa mencari satu cara lain daripada Islam, maka tidak akan diterima oleh Tuhan darinya, dan orang itu di akhirat nanti akan tergolong ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Itu sebab kita nak ikut Islam. Islam tu pula dah lengkap. Apa saja, semua ada dalam Islam. Penuri kenara ada dalam Islam tak? Pakaian ada dalam Islam tak? Lagi apa? Pergaulan ada tak dalam Islam? Perhubungan suami isteri ada tak dalam Islam? Ada belaka. Hiburan ada tak dalam Islam? Sokan ada tak dalam Islam? Apa yang tak ada, cakap apa kan? Semua ada. Dari sebab itu kita kena ikut cara Islam. Dan Al-Quran lah ngajar kita. Kita baca Quran, kita akan sedar apa yang terkandung di dalam ajaran Islam. Tak ada satu pun yang ketinggalan. Yang mengandung ia akan demikian hukum itu. Dan menyata akan sekalian hukuman itu di dalamnya. Bagi sekalian kita. Sekalian kita ni apa? Orang Melayu je kan?
Seluruh manusia, tak kira kamu orang Jepun ke, orang Vietnam ke, orang Kamboja ke, orang Burma ke, orang Thailand ke, orang Arab ke, orang apa lagi, orang Indonesia ke, semua kena ikut Al-Quranul Karim. Kalau tidak, selamat. Kalau semua ada orang dalam dunia ni ikut Quran, tak berlaku sebarang maksiat. Ya ke tak? Ha. Kalau semua ikut Quran, tak ada maksiat. Tak ada orang berzina, tak ada orang mencuri, tak ada orang merompak, tak ada orang minum arak. Bila tak ada orang minum arak, tak ada orang mabuk. Tak ada berlaku berbagai-bagai apa? Berbagai-bagai gejala masyarakat hari ini. Tak ada orang isap dadah. Kerana dia ikut Quran. Setiap sesuatu yang memabukkan itu adalah haram. Ha? Maka yang haram tu akan ditinggalkan. Jadi, aman damai dunia ni kalau semua orang ikut Islam. Hari ini damai ke? Aman ke? Ngapa? Ngapa tak damai? Ngapa tak aman? Tak ikut Islam. Orang Islam pun tak ikut lain pasal. Tak tandakkan Islam. Ada tak? Orang Islam sendiri tandakkan Islam. Ha, macam mana nak damai, aman, aman apa ni dunia ni? Kerana tak semua yang nak ikut Islam. Sebab itu perlu kepada apa? Perlu kepada askar, perlu kepada polis. Padahal kalau semua orang ikut Islam, tak payah polis. Ha, tak ada maksiat berlaku. Tak ada apa jenayah berlaku. Kenapa? Masing-masing ikut Islam. Jadi, polis pun tak perlulah. Ha, eh? Mereka orang baik-baik belakang. Memanglah Allah pilih kamu nak ikut ke tak. Agama pun boleh pilih. Ada paksaan ke dalam agama? Tak ada. Kamu nak Islam, nak selamat, ikut Islam. Itu ketentuan Allah. Itu sebab kita kena syukur Allah tentukan kita ni terdiri daripada orang-orang yang memilih Islam. Semuanya ketentuan Allah. Itu rahsia Allah, kita tak tahu. Jangan selidik itu. Mengapa Allah jadi dengan orang kapiok tu kapiok? Jangan beri menon lediknya. Itu Allah menentukannya. Sebab itu Allah datangkan syurga, Allah datangkan neraka. Itu hak Allah Ta'ala. Jangan beri menon, kita nak mengkaji pula macam mana. Mengapa Allah jadikan Josh Bush tu kapiok? Macam mana Allah jadikan? Mengapa Allah jadikan Nathan Yahoo tu kapiok? Itu bukan kuasa kita. Tak mampu kita nak menyelidiknya. Mengapa? Apa jawab? Entah. Itu jawabnya. Mengapa? Apa jawab? Itu berdosa lah. Yang pertama dosa kerana jahatnya, yang kedua dia menyalahkan Tuhan kerana kejahatan dia. Dia tak ikut Islam lah. Kalau ikut Islam, ada dah Allah kata inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafuro. Sesungguhnya aku telah bagi kepada kamu jalan, sama ada kamu nak jadi orang yang syukur atau nak jadi orang yang kufur. Terpulang kepada kamu. Nak syukur ini jalannya, nak kufur ini jalannya. Pilih lah benda tak? Pandai lah pilih sebab ada suruhan, ada larangan. Ada tak suruhan? Kalau kamu nak selamat ini jalannya. Wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni syurga. Tak kata nak? Atau kalau tak? Beriman dan beramal soleh lah. Sebaliknya kalau kamu kafir, wallazina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang kufur dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni neraka, kekal abadi selama-lamanya. Itu ada dua jalan. Pilihlah mana nak. Mengapa Allah tak gerakkan hati kita nak memilih yang betul tu? Mengapa Allah gerakkan hati orang tu supaya dia nak kapiok? Itu Allah menentukannya. Kita tak tahu apa sebabnya. Pasal apa Josh Bush tu kapiok, kita tak tahu. Apa dia? Yang mana? Dua jalan tu surah Al-Baqarah. Ayat berapa saya lupa? Wallazina amanu wa amilu salihat ulaika ashabul jannah hum fiha
Khalidin, suratul Baqarah. Nah, ayat entah dalam 50 sekian lah, saya pun tak tahu. Nah, yang ini pun suratul Baqarah juga, itu bawah lagi. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kata nanti saya cari rendahkan ayatnya nanti jap. Ha, kena sabar sikit ya. Ha, nanti jap. Ha, wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Nanti jap cari. Suratul Baqarah. Nanti kejap, suratul Baqarah. Nanti dah. Karena ada permintaan tu kita cari lah juga. Sian ni orang kan toyak dekat balik ah. Ha? Ya, nanti jap. Sikit lagi. Ni dekat dah. Wa'idh qala Musa ya fatubu ila barqatul inda rabbikum wa idza qultum ya Musa thumma ba'athnakum min ba'di mautikum wa dhallalna 'alaykum al-ghamama wa anzalna wa qulna ad'u hadhi wa qulu fa badala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhina wa istaghfiru wa'idh qultum ya Musa yahnun dekat inilah tentang mana zalika bi annahum. Ya. Laqad 'alimtumul ladzi yadhara terlepas kot. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa idz wa'adna Musa 40. Wa idz qultum ya Musa summa ba'athnakum qulna ihbitu minha jami'an. Ini dia. Ya, wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Suratul Baqarah ayat 39. Yang itu ya. Kita cari lagi. Yang tadi. Wallazina amanu wa amilu salihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ya. Tu mana dia? Tadi suratul Baqarah ya. Khalidun, mana khalidun? Min rabbil alamin wa iz faraqna wa faraqna billah. Summa ba'asnakum wa dhallalna 'alaikum al-mulghari yuzlimun wa isqulna. Tak jumpa pun. Ini dia. Wallazina amanu wa amilu salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Suratul Baqarah ayat 82. Ayat 82 ya. Okey. Dua-dua dapat ya. Tadi ayat berapa? 39. Betul? Ayat 82. Nak syurga ayat 82. Nak neraka ayat 39. Dua-dua surah Al-Baqarah. Alright.
Mana kita tadi? Al-Quran tadi ya, mengandung ia akan yang demikian hukum itu dan menyata akan sekalian hukuman itu di dalamnya. Dalam Quran tu ada yang ini haram, yang ini halal, yang ini wajib, yang ini sunat, yang ini harus, yang ini makruh dan sebagainya. Semua ada dalam Quran tu. Di dalamnya bagi sekalian kita. Kita yang apa? Kita lah. You and I. Untuk kita semua. Sekalian kita ini. Sekalian. Artinya apa? Saya, perempuan, suami perempuan, anak-anak perempuan, cucu-cucu perempuan semua. Meliputi, diliputi oleh Al-Quran. Dan kerana yang demikian itu, kita junjunglah. Apa junjunglah? Ikutlah akan titahnya itu. Dengan semata-mata mengerja akan suruhannya jua. Tengok Allah suruh ke tak? Kalau suruh, buat. Allah larang ke tak? Kalau larang, jangan buat. Tinggalkan. Bukan kerana yang lainnya, bukan kerana kerajaan suruh, bukan kerana kerajaan larang, kerana Allah suruh dan kerana Allah larang. Yang lainnya sekali-kali jangan, kerana siapa-siapa pun maka dinamakan akan hal makrifat kita seperti yang diimkan itu, namanya apa? Ikhlas. Apa namanya? Ikhlas. Wa ma umiru lagi illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kena ikhlas semata-mata kerana Allah. Jangan kerana lain daripada Allah. Dan daripada sekira-kira makrifat engkau akan Tuhan engkau. Berarti kalau kamu kenal betul-betul akan Allah dengan bahawasanya ia Tuhan yang amat murah. Allah tu Maha Pemurah, Ar-Rahman. Lagi mempunyai beberapa nikmat yang banyak yang tiada dapat engkau hendak kira akan dia. Nak kira apa nikmat Allah tak terkira Lagi yang memilik ia akan segala hajat hamba-Nya. Apa saja yang kita hajat ada tak pada Allah? Ada. Terserah pada Allah nak bagi atau tidak Dan tiada jadi kekurangan. Tiada jadi kekurangan dan luak-luak ke nikmat Allah tu. Tak pernah luak-luak. Wallahu wasi'un alim, kata Allah Allah itu perbendaharaannya amat luas. Lagi Allah Maha mengetahui. Tak ada luak-luak. Lantaklah banyak mana pun. Kaya-kaya macam mana pun. Tak maunya luak-luak. Itu dia milik Allah Taala itu. Tidak akan kekurangan dan luak dengan sebab banyak kurnianya dan limpah kemurahannya. Menempah-lempah kemurahannya itu. Iaitu seperti nikmat mengada ia akan dikau daripada tiada. Itu dinamakan apa? Dulu kita tak ada kenari, sudah ada. Itu nikmat tu. Luak. Lam wa alif kaf. Luak. Boleh ke Hamzah boleh luak. Lagi? Itu namanya apa? Yang ini, kemurahan Allah Ta'ala tu. Seperti nikmat mengada ia akan dikau daripada tiada. Yang dinamakan akan dia nikmat al-ijad. Al-ijad. Ijad tu mengadakan daripada tiada. Ijad, wujud. Faham wujud tak? Wujud tu apa? Ada. Jadi mengadakan daripada tiada. Itu namanya al-ijad. Kemudian dibaginya kita udara, dibaginya kita air, dibaginya kita makan, dibaginya kita kenderaan, dibaginya kita nyawa. Itu namanya apa? Maintenance. Dalam bahasa Inggerisnya maintenance. Dalam bahasa tasawufnya atau dalam bahasa tauhidnya dipanggil apa? Imdad. I-M-D-A-D. Imdad. Dimaintainnya kita. Bukan dijadikan je kita. Allah jadikan kita. Itu biar begitu saja kan? Dibaginya udara boleh kita bernafas. Dibaginya air boleh kita minum. Dibaginya cahaya nampaklah kita. Dibaginya mata boleh tengok. Dibaginya telinga boleh dengar. Dibaginya kaki boleh berjalan. Dibaginya lidah boleh ngumpat. Itu namanya apa? Imdad. I-M-D-A-D. Alif, mim, dal, alif, da. Alif, mim, dal, alif, dal. Itu namanya imdad.
Ha, cakap cakap orang putih apa? Maintenance. Cakap Melayu apa? Saraan. Saraan, tahu di sara kita. Ha, sara, bukan syarat, sara. Saraan. Di sara hanya kita. Dibaginya udara boleh menapas, dibaginya air boleh minum. Ha, itu namanya imdad. Jadi kedua-dua ni Allah yang bagi. Ada minta sewa ke? Ha, udara ada minta sewa tak? Kalau dia minta sewa, ada paip masuk ke dalam rumah kita, sewa sejam dua kupang, lalu mayon. Sejam dua kupang, jadilah. Lima duit pun tak lalu mayonnya. Eh? Itu baru udara. Kalau mata kita, baginya yan mata. Nah, mata yan kata. Ha, bagi dua kupang sejam, boleh? Boleh, boleh? Tak terbayar. Eh? Ha, dia baginya free of charge. Itu namanya imdad. Itulah pemurahnya Allah Ta'ala. Ada orang dapat, ada orang tak dapat ke? Ada dah orang dapat, orang ni tak dapat, orang ni dapat ada? Tak ada, semua dapat belakang. Eh? Tapi orang yang di kampung dia akan dosa. Itu untung tu, mana mata dia tak ada berdosa. Ha. Ya. Kalau orang tak nampak, tak ada lah matanya berdosa. Ha. Kita? Kita? Banyak benda dosa mata. Ha. Pagi lagi dah berdosa tau, mata tu. Buka pintu, start motor, sudah tersuluhkan perai amoi. Dosa ke dah? Dosa ke dah? Ha. Ha, eh? Kalau tutup, terlanggur pula. Kalau tak tengok macam, terlanggur. Ada. Ha. Lepas tu? Ternampak itu rezeki, tapi biasanya bukan ternampak. Saja dinampakkan. Sudah nampak perai amoi itu. Ha. Nampak? Tapi tahu. Ha, memang tahulah. Ha, itulah dia manusia. Ah, putih melepak kan ya. Ha, ya. Udah mata berdosa. Telinga celik mata aja udah telinga berdosa. Tambah rumah kita di Taman Melayu ni berjerait belakang. Ya tak? Kalau ada rumah kita, rumah orang sebelah. Teng, tong, teng, tong, teng, tong, teng, tong, teng, tong, teng. Udah telinga pula berdosa. Ya tak? Ha, betul pergi ke masjid. Mayanglah, minta ampun. Apalah dosa tu. Kemudian berkumpul balik orang-orang pencin. Kumpul ke mana? Kumpul kedai kopi. Tadi tahu di mana minumnya? Nun Sungai Keruh tu minum. Ha. Ha, ya? Ha, dalam kedai kopi tu macam? Diam aja ke? Masa-masa diam aja? Udah mulut pula berdosa. Ustaz, seolah-olah macam mencari juga Ustaz. Itu lah benda tu udah tahu tu buat juga. Eh? Buat juga. Ha, sebab itu kita ni manusia. Ya? Sentiasa berdosa. Ma min adamiyin illa walahu zunub. Kata Nabi. Nabi dah khabar. Tidak ada daripada anak Adam. Melainkan bagi dia adalah dosa-dosa. Bukan dosa aja, dosa-dosa. Ha, sebab itu wajib kita apa? Bertaubat dari dosa-dosa kita ni. Ya? Ha, itu penyelesaiannya. Setiap masalah ada diberi penyelesaian. Alright. Ha, itu nama yang tadi apa? Ijad. Al-Ijad. Ha, dan jikalau tiada melempah ia atas engkau dengan nikmat ini, nescaya berkekallah engkau. Berkekalanlah engkau di dalam Adam. Kalau Tuhan tak adakan kita, kita ni tak ada je. Kekallah kita dalam keadaan tak ada. Macam orang yang tak ada lah, yang Allah tak jadikan. Ya? Kekallah tak adanya. Ha, siapa entahlah. Allah tentu tahu siapa yang Allah hendakkan ada dan Allah hendakkan tak ada. Ha, jadi kita kekallah dalam keadaan Adam. Dan nikmat al-imdad. Nampak? Al-imdad ini dia. Ini aja imdad. Nampak? Ha, imdad ni kata apa? Per... Apa? Ha, bukannya pusat. Saraan. Penyaraan. Ha, penyara, bukan bersara. Bukan persaraan tu lain. Penyaraan. Ha, di sara hidup kita. Di maintain kita, kehidupan kita. Itu namanya penyaraan. Ha, itu baru jumpa perkataan tadi. Kita sekarang tersebutkan persaraan. Persaraan artinya apa? Persaraan apa artinya? Pencin. Itu persaraan. Ha, eh? Ini penyaraan. Maintenance. Ha? Allah maintain kita. Ha, itu imdad namanya. Ha, nikmat al-ijad tadi ini nikmat al-imdad. Nikmat iman dan nama dia imdad tadi. Ha, artinya
Nikmat al-imdad. Artinya nikmat memanjang ia akan hidup, akan hidup engkau daripada diada akan dikau. Setelah ada, Allah sara hidup kita. Sampai sekarang ni. Mata boleh tengok tak lagi sekarang ni? Boleh, walaupun dah kabur dah. Udah malap mata tu, ya. Terpaksa pakai comel mata. Ya, kenapa? Mata ni makin lama makin kabur, makin lama makin kabur, makin lama makin kabur. Ya tak? Lagi apa? Lagi telinga. Makin lama makin pekak, makin lama makin pekak, makin lama makin pekak. Udahnya? Tak dengar apa? Paling pekak tak panggil apa? Labang, ya Allah. Bukan lubang ya, labang. Itu dah pekak benar tu. Tuli. Tuli itu ialah. Tapi itu bahasa resminya. Ini kita nak buat bahasa-bahasa kampung. Ya? Kau dah pekak benar kau panggil apa? Labang. Ya. Percuma. Ada pernah minta? Ya Allah berikanlah mati aku boleh memandang. Siapa ada pernah doa kan ni? Tak pernah minta, Allah bagi je. Ya Allah bagilah air untuk minum. Ada? Ada kat rumah bagi tadi minta? Tak ada, Allah bagi free je. Tak minta pun Allah bagi juga. Itu namanya imdad. Ada Cik Mah nak turun? Ada? Ya Allah nampakkan aku jalan ke Taman Melayu, ada? Ada minta tadi? Tak ada minta. Allah bagi je, nampak je. Kalau kita minta terangkan mata, boleh lah. Kalau nak minta tapi tak pernah kita minta, tak perlu minta, Allah dah bagi. Kalau nak minta, ya Allah terangkan mata aku, boleh lah. Tak salah nak minta. Tapi tak minta pun Allah bagi, apa payah minta. Ada minta? Pagi tadi, ya Allah bagilah aku nasi goreng pagi ni, ada tak? Tak ada, terus ambil je nasi goreng. Terus masak je, tak ada payah minta. Setengah tu nasi sejuk yang makan pagi tadi. Ada minta tak? Tak ada minta dapat. Ada tak yang makan nasi sejuk pagi tadi? Susah buat lah. Nasi malam lagi tu. Ada minta tak? Ada berdoa kepada Allah? Tak ada. Tak ada minta, Allah bagi je. Artinya nikmat memanjang ia akan hidup engkau. Kemudian daripada diadakan akan dikau. Allah adakan kita, betul? Diberinya maintenance, diberinya penyaraan. Sampai sekarang ni. Dan jikalau tiada melimpah ia, tidak melimpah ia nikmat di atas engkau. Kalau dia tak bagi nikmat tu mencorah-corah, nescaya jadilah engkau mati. Kalau disekatnya udara aja macam? Matilah. Atau dibaginya jantung kita tak bergerak betul? Mati juga. Dan sebagainya. Kalau disekat oleh Allah, nescaya jadilah engkau mati, kemudian daripada diadakan akan dikau. Itu sebab ada kanak-kanak lahir-lahir mati, ya. Adik-beradik saya ada lahir-lahir dalam perut mak saya mati. Yang last sekali yang bonsu tu mati. Lahir dalam apa, mati dalam perut, ya. Itu ketentuan Allah Taala tu. Jadilah engkau mati, kemudian dapat diadakan akan dikau dengan satu saat. Kadang-kadang satu saat je, kadang-kadang tak sampai satu saat pun dalam perut dah mati dah. Dan nikmat iman dan Islam. Dapat nikmat, wujudlah kita ni dihidupkan lama, dapat kita nikmat Islam. Dapat kita nikmat iman. Kalau tidak, entahlah. Wujud dapat iman dan Islam. Kalau tidak, kat nomah ni apa namanya katnya? Lechemi tau. Kak Ibah apa namanya? Apa namanya? Amoy. Mujo dapat iman dan Islam. Ustaz Ibrahim apa namanya? Itu Kristian. Apa? Apa? Lincoln. Bukan orang putih. Orang Melayu sebelum Islam. Apa agamanya? Hindu. Jadi apa? Govinda Raju Mutusami kita ke Ebah. Betul tu? Mujurlah kita dapat iman dan Islam, ya. Dan jikalau tiada melimpah ia atas engkau dengan dua nikmat ni. Apa dua nikmat ni? Iman dan Islam. Kalau Tuhan tak bagi kita iman dan Islam, semua Allah bagi ke? Semua manusia Allah bagi iman dan Islam ke?
tak, kita ni Allah pilih. Ha, itu yang kita kena bersyukur tu. Kita dapat iman dan Islam. Bersyukur betul-betul. Kalau tidak, entahlah. Ha? Hmm. Eh? Kalau tidak, macam? Semayang tak? Eh, kalau kita bukan beriman, kalau kita bukan Islam, semayang ke tak? Semayang. Sebab kita tak semayang. Ha, semayang. Ha, tapi cara? Cara Hindu lah. Ha, cara Hindu semayangnya. Cara Cina semayangnya. Cara orang putih semayangnya. Ha, mujur dapat iman dan Islam. Tahu tapi tak sedar. Dia tahu tapi tak sedar. Dia tahu kerana dapat melihat orang Islam tu semayang. Itu yang dia tahu tu. Dia tahu tentang Tuhan tapi tak sedar. Orang yang tahu tidak semestinya sedar. Tapi orang yang sedar mesti dia tahu. Ha, kita ni sedar ke tahu? Sedar. Ha, tahu. Ha, sedar baru dia tahu. Ha, kalau tak sedar, tak tahu. Ha, ya. Macam Cina tu dia tahu tapi tak sedar. Ha, dia tahu tapi tak sedar. Eh? Orang Hindu tu tahu tapi tak sedar. Itu sebab kalau dia sedar, dia beriman lah. Kalau dia sedar, ini tak sedar. Macam Farid Rawi tu. Ha, Farid Rawi tu bukan saja tahu dan sedar, ngajur pula tu. Ha, lagi banyak ilmunya daripada kita. Ha. Dan jikalau tiada melimpah ia atas engkau dengan dia dua nikmat ini, nescaya adalah engkau jadi kafir. Ha, kafir belakalah kita. Ha, Ustaz Ibrahim ni kata ngaji sekolah orang putih. Mungkin dia jadi Kristian. Ha, nama pun tukar. Tak ada Ibrahim Ustaz. Namanya apa? Abraham Lincoln. Agaknya lah. Ha, ya? Cik Mah apa namanya? Cik Mah apa namanya? Ha? Normala Dewi. Ya, Dewi je kata. Ha, ya. Kat rumah tadi apa namanya? Lupa dah tadi. Rechemi. Ha, ya. Ha, mujur lah. Ha, dan sebagainya. Jadi kape dan seterunya. Bila kape? Seteru Allah lah. Ha, dia marahkan Allah. Berperang dengan Allah. Ha, dan dikekal akan dikau di dalam nerakanya. Orang kafir ada benda begini? Dalam neraka. Keadaannya macam mana? Kekal abadi selama-lamanya. Ha, macam surah tadi lah. Ayat 39 suratul Baqarah tadi. Kalau kafir, hum fiha khalidun. Kekallah mereka di dalamnya selama-lamanya. Ha, kemudian, nikmat segala anggota pula tu. Ha, nampak tu? Allah bagi kita anggota-anggota yang lengkap. Alhamdulillah. Ada orang yang Allah tak bagi. Tapi kebanyakan kita ni dapat segala anggota kita lengkap. Seperti mata, telinga dan lainnya. Kerana jikalau tiada melempah ia dengan segala nikmat ini atas engkau, nescaya adalah engkau itu buta, tuli, kelu dan lainnya. Mujurlah Allah bagi anggota. Ya? Ha, berfungsi pula anggota itu sampai sekarang ni. Ya? Kalau tidak, macam-macam lah. Kita jadilah OKU. Jadi orang yang kurang upaya. Kalau dah tak ada, tak lengkap anggota kita. Ha, ya? Allah bagi percuma pula tu. Dia baginya mata. Ha. Dapat tengok. Kalau tak, buta. Bila kita sedar mata, telinga, lidah, kaki, tangan, perut, faraj sebagai nikmat. Bila kita sedar benda itu sebagai nikmat? Bila sudah tak ada. Bila sedar mata itu sebagai nikmat? Bila sudah buta, baru sedar. Ha, jenuh makan cermin mata, tak juga mahu. Ha, pergi ke hospital, buka selaput mata tu, congkir selaput mata tu, tidak juga mahu baik. Ha, bila sudah buta, baru sedar. Sudah merabih. Ha, baru sedar mata sebagai nikmat. Sekarang ni, bukan tak tahu, tak sedar. Sedar dengan tak tahu sedar. Bukan tak tahu, tahu tak mata tu nikmat? Tahu, tapi sedar ke tak? Tak sedar. Bila dah buta tu baru sedar. Ha, bila dah kaki lumpuh baru sedar kaki tu sebagai nikmat. Ya ke tak? Ha. Ya? Itu sebab orang lumpuh tu dia selalu duduk di mana? Duduk di mana? Tepi pintu duduknya tengok orang lalu lalang macam dia. Ngapa? Ngapa? Ha, kerana dia dah tak lalu. Ya, aku tak lalu lagi nak berjalan dah kena. Ha, nak ke mana tu? Nak ke masjid ke? Kena. Eh, pergilah. Pakcik dah tak lalu. Kita, eh, ya ke tak ni? Ha, itu dia.
baru seduh. Ha, bila dah telinga tu labang, baru sedar telinga tu sebagai nikmat. Eh? Ha, apa cakap kamu? Ha. Nak ke mana tu Ustaz? Eh, tak, teman belum makan lagi. Orang tanya, nak ke mana Ustaz? Ha, jawabnya kan, teman belum makan lagi. Mudah labang. Ha, ya? Ha. Ha, itu dia tak dengar, mana nak buat je? Orang labang tu kena cakap kuat. Eh, macam ayah kita labang. Kena cakap kuat dengan dia. Ha, cakap kuat lain. Nengkin lain. Ada beza tak nengkin dengan cakap kuat? Ada. Ha, nengkin lain, cakap kuat lain. Ha, tapi dia tak faham mana nak buat je. Ha, itu hak apa nasib dia lah, mana nak buat je. Baru sedar. Ha, baru sedar telinga tu sebagai nikmat. Besar nikmat tu. Kalau tuan-tuan pula perempuan ni tak dengar macam. Ngaji kejap ni tak dengar macam. Ha, tengah ngangi aja lah. Saya ada seorang kawan. Dah Allah yarham dah meninggal dah pun. Saya pergi ke surau dia, saya ngajar lah. Ngajar. Orang gelak, dia gelak. Orang-orang apa. Orang takut. Rasa-rasa takut, dia pun nampak mukanya kerut juga. Takut rasa. Sudah lepas saya ngajar tu, dia peluk je saya. Dia ngabur. Itu kawan cikgu sekolah. Sama ngajar tu tau. Dia peluknya saya. Kamu Ibrahim, kamu cakap tu aku bukan dengar, katanya. Sepatah pun aku tak dengar, katanya. Ha, tapi aku gelak-gelak tu tengok orang lain gelak, aku gelak lah, katanya. Aku datang ni bukan kerana nak dengar kamu. Aku nak jumpa kamu je, katanya. Ha, udah biasa benar dengan dia tu. Aku kamu je. Aku nak jumpa dengan kamu je, katanya. Itu sebab aku datang ni. Aku nak memuliakan kamu je. Kerana kamu, aku dengar kamu dah jadi ustaz ni. Ha? Ha, padahal dia bukan dengar. Dah meninggal dah pun orang tu. Tak dengar langsung. Apa tak dengar? Dah tua dah pun. Dia lebih tua dari saya. Ha, dah tak ada dah pun. Dah arwah dah. Ha, itu dia. Ha, pasal apa? Nikmat pendengaran dah tak ada bagi dia. Ha, bila ada pendengaran, barulah kita dapat menikmati suara yang merdu. Ha, ya? Dapat menikmati suara siapa? Suara apa? Ha, P. Ramli. Ha, baru tahu ke tidak? Tak dengar mana yang dengar. Ha, ya? Bila sedarnya? Bila sudah pekak, baru sedar. Itu siapa lah. Rambut aja nikmat ke dah? Kalau dah botak kepala, ya, macam? Baru sedar rambut tu sebagai nikmat. Ha, jenuh mencari minyak sapi, numur. Kan tak juga maunya tumbuh rambut lagi. Ya? Ha, berkilat aja dari tu. Ha. Eh, ada tak orang apa tu? Cari minyak sapi melumur kepala yang tak ketumbuh rambut, tak mau juga. Ha, sebab itu ketika ada nikmat ini, peliharalah dia benar-benar. Bukan suruh kekalkan, pelihara penggunaannya. Ha, kerana kalau kita pelihara penggunaannya, Allah akan tambahkan lagi keberkatan. La in syakartum la azidannakum. Ha, kamu syukur dengan nikmat aku, nescaya aku tambahkan lagi nikmat itu pada kamu. Wala in kafartum inna azabi la syadid. Ha, itulah nikmat besar tu lah. Ustaz, kalau macam kita belajar, kita bersyukur lah. Ha, syukur lah kerana telinga boleh dengar, mata boleh nampak, ha? Ha, dan sebagainya. Jalan kemari nampak, boleh berjalan lagi tu, okey lah tu. Walaupun jengkut-jengkut, ya, menjut-menjut jalannya, tak apa lah tu. Alhamdulillah, boleh lah tu. Ada dah orang langsung tak boleh? Ada tak orang tak boleh? Ha, tak boleh. Ha, jadi kita ni boleh, alhamdulillah, dapat lagi ngaji. Jadi kita datang bersyukur. Syukur kerana boleh datang tu, ya. Ha, jadi syukur tu macam mana? Gunakan nikmat Allah di jalan yang diredai olehnya. Ha, itu nama orang syukur dengannya, ya. Ha. Kalau tidak nescaya adalah engkau buta, tuli, kelu dan lainnya. Ha, ngapa panjang mula tu? Ha, udah lah tu, ya. Ha, sikit lagi insya-Allah akan kita habiskan di waktu yang akan datang, ya. Ini yang lain ni. Alright. Sekian dulu. Saya serahkan majlis ini kepada Yan. Sila Yan.